PT Jasa Marga, Persero, TBK meminta pemudik memperhatikan batas waktu penggunaan rest area di jalan tol Trans Jawa. Mengingat ada upaya mengurai kepadatan baik di jalanan maupun di kantung-kantung tempat istirahat. Pemudik yang berkendara di arus balik Lebaran 2024 menuju Jakarta diminta untuk beristirahat maksimal 30 menit di rest area. Tujuannya, agar masih ada waktu untuk bergantian dengan pengendara lainnya yang juga ingin beristirahat di tempat yang sama. Untuk dapat mengoptimalkan kapasitas parkir dan flow kendaraan, pihaknya mengerahkan petugas dan mengatur perambuan keluar masuk rest area. PT JNRB juga telah menambah sejumlah fasilitas, diantaranya menambah hingga 599 bilik toilet fungsional di rest area Jasa Marga Group sehingga dapat lebih digunakan optimal oleh masyarakat.